Kan bang, semalam itu seperti apa bang? Oh iya, semalam tuh sekitar jam 9 atau jam 9 kejadian anak STM, kemungkinan dia tawuran di Jalan Baru Kaliabang Lorotan, terus terjadi di Kaliabang Pengarengan. Kemungkinan itu anak STM melarikan diri ke Kaliabong Pengaran, kampung kita, terjadilah meninggal dunia terbacok di bagian belakang. Sekian, terima kasih. Bang, kalau boleh tahu si korban ini itu sempat dikejar atau gimana, Bang? Kira-kira bang? Kemungkinan dia melarikan diri dari tawuran itu. Waktu dikejar atau melarikan diri itu ada berapa orang yang ngejar bang? Itu 6 orang, yang satunya kabur, terus yang tertangkap 2 orang, temennya si korban. Bang, kalau boleh tahu pas di depan rumah warga itu kondisi si korban emang udah luka parah atau bagaimana bang? Si korban itu pas di bawah motor tuh udah berceceran darah. Dari ujung jalan sampai depan rumah warga tuh emang darah udah berceceran, luka luka belakang kena senjata tajam. Baik, jadi si korban ini melarikan diri dengan masih bawa motor gitu? Masih bawa motor. Sendiri bang? Bertiga. Oh sama bertiga. Temannya. Jadi bonceng tiga gitu ya? Oke. Setelah korban berada di depan rumah warga bang, terus warga melihat seperti apa pada saat itu bang? Warga melihatnya panik. Panik ya? Okay. Karena berceceran darah di jalanan. Baik. Yang abang tahu pelaku korban atau korbannya ini inisialnya apa gitu bang? Tahu nggak bang? Saya kurang tahu juga. Tahunya sih katanya tawuran. Karena tawuran ya bang ya. Jam berapa bang kejadian bang? Sekitar jam 9. Jam 9. Pada saat itu warga masih ada rame-rame di sini apa gimana? Warga masih rame di sini. Masih rame ya bang ya? Masih rame warga. Oke. Bang, kalau boleh tahu sekitar lokasi sini memang kerap adanya tawuran atau cuma melintas aja sih bang? Kalau di sini kayaknya melintas. Tawurannya bukan di kampung sini. Tapi beberapa kali pernah ada bang? Baru ini sih. Baru ini baru ya? Baru ini terjadi. Oke, baik. Terima kasih ya bang ya.